Orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jedak dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma, Allahumma innaka, innaka afuun, afuun tuhibbul afwa, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hamba-Mu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaaf-Mu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih.